captured messily babe. Dini Virus berikan komentar Sabian gambus manggung di gang sempit. Rizky Febian dan Mahalini makin lengket. Natalie Holscher buka suara. Pengajian 7 harian Ibunda Kiki Farel penuh haru. Selengkapnya di Cuap-Cuap. Dimanapun kalian berada, senang banget nih. Hari ini 20 Mei, Ami kembali hadir menyapa kalian di Cuap-Cuap, program infotainment terupdate yang hadir hanya di MOP Channel pastinya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya happy, semoga semuanya sehat. Dan di mana ya, kita baru-baru dengar-dengar kabar sekitar seminggu yang lalu atau beberapa yang lalu bahwa kita kalau di ruang terbuka sudah mulai bebas tidak menggunakan masker. Yeay! Tapi jangan mentang-mentang bisa membuka masker kayak gitu langsung kayak protokol kesehatannya itu diabaikan gitu loh. Jangan seperti itu ya. Harus tetap yang namanya menjaga jarak. Karena yang namanya kesehatan kan tidak ada yang tahu seperti apanya, jadi harus tetap memawas diri seperti itu. Semoga semuanya sehat lagi, happy lagi, kita bisa melakukan aktivitas sedia kala. Alright, tapi kalau kita ngomong-ngomongin soal selebriti itu emang gak ada habisnya ya Cupers. Kalau kita flashback lagi, bahwa pada bulan Ramadan kemarin, publik sempat dihebohkan dengan momen Sabian yang manggung di sebuah gang sempit. Mantan istri sang vokalis pun dihujani pertanyaan soal momen viral tersebut nih Cupers. Wah, yang manggung siapa? Yang repot meladeni pertanyaan siapa ya? Jadi menurut Riri, semua rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan tidak bisa banyak berkomentar juga kira-kira harus seperti apa menanggapinya. Dan Riri juga mengaku nih bahwa tidak tahu banyak soal kegiatan mantan suaminya saat ini. Sebab ia sudah tidak mengikuti karir Ayu Sabian. Wow, ya namanya sudah berpisah mungkin sudah tidak ingin mengetahui kabar satu sama lain juga bisa. Atau tetap ada sebenarnya kabar-kabaran tapi tidak ingin digembar-gemborkan seperti itu juga bisa. Nah, kira-kira bagaimana ya Riri Virus menjalani hari-harinya sebagai single parent? Langsung aja yuk kita lihat berita selengkapnya. Ini dia. Pada bulan Ramadan kemarin, publik sempat dihebohkan dengan momen Sabian yang manggung di sebuah gang sempit. Mantan istri sang vokalis pun dihujani pertanyaan soal momen viral tersebut. Menurut Riri, semua rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan dan tak bisa banyak berkomentar. Riri juga mengaku tidak tahu banyak soal kegiatan mantan suaminya saat ini, sebab ia sudah tidak mengikuti karir Ayu Sabian. Lantas bagaimana Riri Virus menjalani hari-harinya sebagai single parent? Kelihatannya makin glowing gitu. Apanya? Kalau kata netizen sih makin turun karirnya gitu. Doain aja. Oh sih, aku juga nggak tahu banyak. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangannya, jadi orang tahu kan udah bukan ada hubungan lagi. Alhamdulillah silaturahmi aku senang banget kalau diundang-undang ke acara. Itu senang banget silaturahmi itu senang banget ketemu orang-orang baru. Baik sampai sekarang baik banget. Iya, hubungan soal anak sih cuma ke situ. Jadi yang berkapan pun akan terus baik karena kan ada anak-anak. Lebaran ketemu nggak? Lebaran ketemu hari pertama ketemu. Anak-anak ketemu apanya ketemu. Sama ya. Nikahnya? Enggak. Enggak ada kontekan berarti. Ya. Berarti kontekan Mas Ayu saja berarti. Iya kan karena papanya anak-anak. Rezeki udah Allah atur ya, jadi kalau misalnya kayak gitu aku juga nggak tahu ya, karena mau kayak gimana pun rezeki udah Allah tentuin, mau kita mau ke pelosok mana pun kalau udah rezeki itu pasti akan dapat. Jadi aku nggak tahu deh kalau dibilang beda apa tuh tadi tuh? Pasangan beda rezeki. Oh beda pasangan beda rezeki, ya nggak tahu deh. Itu netizen aja sih yang menilai, kalau aku kan udah ya aku udah punya hitungan masing-masing. Jadi single parent. Sekarang aku fokusnya ke anak-anak, ke kesibukan aku, mencari kesibukan, misalkan
aja sih. Jadi sekarang enjoy-nya jangan jalannya seperti sekarang. Hilangnya makin goyang. Padahal aku bilang biasa aja. Maksudnya aku nggak gimana. Karena aku bilang sekarang nggak tahu deh kalau dibilang begitu. Alhamdulillah, syukur. Nah, juga waktu sama anak-anak kayak sekarang nih, anak-anak tuh mau ikut aku kalau emang tujuannya ada buat dia waktu bermain. Kalau cuma kayak gini gitu ketemu orang, terus ngobrol, makan, itu dia lebih pilih nggak ikut. Dia lebih pilih di rumah sama mama aku. Jadi jarang sih dia ikut, kecuali emang ada tujuannya ke tempat rekreasi atau ke tempat bermain anak, baru dia mau ikut. Enggak sih, kalau anak aku yang kedua emang kan lebih dekat ke aku. Kalau yang pertama emang ke papanya. Jadi kalau tidur pun nyarinya aku. Cuma di awal aja dia nggak mau ditinggal, tapi lama kelamaan dia tetap enjoy kok. Maksudnya aku pergi pun dia nggak menyeramkan, awalnya aja. Untuk Riri sebagai salah satu strong woman ya, sebagai single parent itu tidak mudah. Walaupun Ami tidak mengalami itu, tapi Ami yakin sendiri bahwa yang namanya seorang diri merawat anak, mendidik anak, itu akan perjalanannya akan susah. Tetapi Ami yakin Riri kuat menghadapinya dan pastinya masih banyak lagi kebahagiaan di luar sana yang menanti Riri bersama sang anak tentunya. Alright, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada Natalie Horser nih, merupakan istri dari seorang pelawak tanah air, Entis Sutisna atau yang kerap kita sapa Sule. Dalam sebuah kesempatan, Natalie menceritakan perkembangan baby Azam yang memasuki usia 6 bulan dan akan melakukan empasi. Wow, ini nih harusnya beritanya berita yang dibawakan oleh Aliza nih, partner saya kan, yang dia sudah mengandung dan akan melahirkan dan dia sudah memikirkan bahwa kedepannya seperti apa dan empasi yang akan dilakukan juga oleh baby Azam. Begitu pula dengan kedekatan baby Azam dan Mahal ini yang kerap disorot oleh netizen lantaran mantan finalis Indonesian Idol itu sering berkunjung ke rumah Rizky Febian kekasihnya. Wah, Ami tuh ingin tahu gimana ya komentar sang bunda Natalie soal kedekatan hubungan Iki dengan Mahal ini yang semakin kesini tuh makin dekat gitu loh, yang dimana dekat dengan keluarga besar sudah iya bareng terus. Apakah sudah ada rencana bahwa akan... daripada Ami akan berpikir macam-macam, langsung aja kita akan tahu jawabannya seperti apa. Langsung, ini dia. Natalie Horser merupakan istri dari seorang pelawak tanah air Entis Sutisna atau yang akrab disapa Sule. Dalam sebuah kesempatan, Natalie menceritakan perkembangan baby Azam yang memasuki usia 6 bulan dan akan melakukan empasi. Begitu pula dengan kedekatan baby Azam dan Mahalini yang kerap disorot oleh netizen. Lantaran mantan finalis Indonesian Idol itu sering berkunjung ke rumah Rizky Febian kekasihnya. Lantas apa komentar Natalie tentang hubungan Rizky Febian dan Mahalini yang semakin dekat? Dan benarkah mereka akan menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan perbedaan keyakinan yang mereka miliki? Biasa udah 5 bulan, bentar lagi 6 bulan udah mau makan. Empasinya aku masih belajar karena aku ibu baru, jadi aku masih googling, masih tanya-tanya. Sekarang lagi pinter ngomongnya bukan bunda, tapi lebih nempel sama ayahnya. Ya kalau misalkan Azam sini sama bunda nggak mau, tapi kalau Azam sama ayah, ayo Azam. Jadi anaknya kedepannya kayak gimana ya Mahal ini sama itu ya, doain aja semoga kedepannya lebih bisa mendekatkan diri lagi, bisa meyakinkan lagi, karena kemarin juga sempat aku tanya-tanya tapi rasanya seperti kayak berkaca aku sama Akang zaman waktu deket sih. Itu kan bucinnya parah banget. Ini jadi kalau misalkan melihat Iki sama Liri tuh kayak flashback. Sering curhat sama Akang, sering curhat juga kalau hubungan sama aku. Kalau berbeda keyakinan kita balik lagi deh. Kita nggak mau memaksakan, namanya orang tua nggak mau memaksakan anak. Yang penting anak happy aja, anak senang. Dan mungkin mereka juga udah pada tahu ya apa yang dikasih tahu sama ayahnya. Jadi intinya udah tahu. Jadi
kedepannya mereka udah tahu. Giginya sih udah kode-kodean ya dari kemarin, tahun depan nih bun. Seru, asik. Ini nggak kaku ya, jadi bisa ngobrol, udah kayak teman, friendly, sama adik-adiknya juga. Ya jalanin aja, berkarir terus, saling support. Yang penting pacaran itu bukan pacaran-pacaran bucin-bucinan aja, tapi saling support satu sama lain. Semoga bisa jadi support system. Benar apa kata Bunda bahwa harus saling mendukung. Untuk sekarang jalanin aja, yang penting anaknya senang. Terus juga kalau dalam hubungan halus, yang namanya tuh saling support gitu loh ya kan. Saling support ya, saling itu berarti berdua, bukan hanya kamu yang mensupport tapi pasangan kamu enggak ya. Ingat itu, saling support dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam karirnya. Alright, kita langsung ke berita selanjutnya. Seminggu sudah kepergian ibunda tercinta, Kiki Farel menggelar acara 7 harian di kediamannya. Kiki mengaku bahwa sampai saat ini ia masih sangat terpukul dan kerap tak kuasa menahan tangis atas kepergian sang ibunda. Dalam kesempatan tersebut, Kiki Farel juga meminta maaf atas segala kesalahan mendiang ibundanya semasa hidup. Sementara itu, Kiki juga menceritakan nih, sang kekasih Yuriska Patricia atau yang akrab disapa Cia selalu memberikan support dan selalu menghibur Kiki. Nah, kira-kira gimana nih? Benar nggak ya? Mereka akan segera menggelar acara pernikahan sesuai dengan janji Kiki kepada mendiang ibunda? Langsung aja kita lihat berita selengkapnya, ini dia. Seminggu sudah kepergian ibunda tercinta, Kiki Farel menggelar acara tahlilan 7 harian di kediamannya. Kiki mengaku bahwa sampai saat ini ia masih sangat terpukul dan kerap tak kuasa menahan tangis atas kepergian sang ibunda. Dalam kesempatan tersebut, Kiki Farel juga meminta maaf atas segala kesalahan mendiang ibundanya semasa hidup. Sementara itu, Kiki juga menceritakan sang kekasih Yuriska Patricia atau yang akrab disapa Sia selalu memberikan support dan menghibur Kiki. Lantas benarkah mereka akan segera menggelar acara pernikahan sesuai dengan janji Kiki kepada mendiang ibunda? Dari bapak-bapak sama keluarga besar. Ya, masih sama tadi acaranya, baca Yasin Tahlil itu sama doa juga. Jadi memang saya kasih sambutan singkat sih, sambutan ucapan terima kasih kepada semuanya yang sudah datang, itu teman-temannya mama. Saya sampai sekarang pun merasa enggak nyangka dan enggak pernah terbayangkan bahwa saya berdiri di depan orang-orang semuanya atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Sampai sekarang saya masih nggak percaya itu semua gitu, karena kalau dibilang kejadiannya terlalu cepat, tapi mama saya memang sakitnya udah lama. Tapi kalau dibilang kejadiannya lama, proses untuk meninggalnya sendiri tuh mama cepat dan nggak ada yang tahu sih, masih nggak nyangka aja gitu kan. Baca Yasin buat mama saya, sambutan ke depan untuk mama saya, karena apa yang saya lakukan ini saya masih belum terbayang. Saya mimpin mama itu di besoknya berarti termasuk hari kedua ya, di hari Jumat itu tuh hari Jumat saya mimpin mama, terus besoknya adik saya, besoknya lagi sepupu saya, terus tadi saya bawa mama saya ke rumah sakit dan di situ pasiennya semuanya ngobatin banget gitu, walaupun ketemu dalam mimpi ya lumayanlah bisa ngeliat muka mama lagi, walaupun hanya mimpi ya gitu kan. Bener-bener sampai sekarang sih masih kangennya masih berasa banget, masih bayang-bayang banget gitu. Makanya sampai hari ke-7 pun saya masih belum bisa nahan untuk
untuk nangis untuk WN. Malam ketiga itu alhamdulillah pas yang bapak-bapak sama keluarga besar itu banyak yang datang. Nah sekarang ini ibu-ibu pun banyak, lebih banyak lagi. Terharu, makanya tadi tuh saya pas saya nyampe di depan tuh saya nangis, salah satunya karena ya ampun begitu banyak teman-teman yang mama itu yang ngedoain mama. Pastinya saya minta diampuni dosa mama gitu kan, biasalah doa untuk orang tua gitu kan, kita panjang umur. Nah pas kesini-sini nih, pas habis lebaran yang mama kayak udah nunjukin memang mau pergi, itu doanya udah berubah. Gue berubah ke ngomong, ya Allah kalau memang mama tua sekarang, doanya ya minta diampuni umurnya, minta diterangkan, minta dihapuskan dosa lagi, jangan disiksa di dapur. Kalau mama itu dia mama tuh orangnya baik banget gitu kan. Mama itu orangnya kalau diundang-undang ke pengajian atau diundang-undang ke acara kawinan tuh mama pasti hadir, berkumpul mama tuh hadir. Terus orangnya tuh mama tuh ceria banget, suka bercanda, suka apa ya, sama orang yang bisa bilang juga suka kalau ada rezeki suka ngasih gitu. Kalau ada makanan di rumah ada yang, kalau yang sama ini kebetulan memang kenalnya itu pas kondisi mama lagi sakit. Jadi belum sempat ada omongan serius, itu belum sempat ada omongan serius. Makanya aku juga minta maaf sama dia kan, minta maaf kalau kita dipertemukannya dalam keadaan seperti ini. Keadaan lagi aku berbuka, nah sekarang pun malah tamat berbuka lagi. Dalam keadaan mama tuh lagi sakit. Kemarin tuh sempat habis lebaran, kalau kondisi mama udah stabil, ya pengen ngomong serius gitu kan, cuma ternyata mamanya udah berkuda kan, lagi-lagi kan minta maaf. Udah keinginan aku udah muncul gitu kan, yang buat serius ya, semoga ini serius karena maksudnya kalau misalnya ya jangan sampai ya, saya berharap ini yang terbaik deh yang Allah kasih untuk gitu, karena memang udah saatnya. Semangat terus untuk Kiki Farel, semoga Kiki berserta keluarga diberikan ketabahan, kesabaran untuk menghadapi semuanya. Dan tentunya rencana Kiki beserta pasangan Cia, semoga kedepannya lancar dan apapun yang diinginkan tercapai nantinya. Alright, gak kerasa kita sudah melalui 3 berita dari selebriti kita. Dan selanjutnya tidak bosan-bosannya Ami bilang jangan lupa download aplikasi MOP Lovers. Bisa kalian download di App Store dan Play Store kalian. Download sekarang, langsung login. Jadi di situ kalian bisa lihat semua tayangan MOP tentunya. Dan tayangan ini jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Biar kalian tidak tertinggal apa sih yang terupdate di MOP. Terutama di berita cuap-cuap. Instagramnya juga dong. Masa belum follow sih? Follow Instagram kita di @cuapcuap_MOP. Follow sekarang. Iya sabar, oke baik. Kita salam-salam. Alright, sabar. Ada siapa nih? Ada Gita Ning dari Jombang. Hai. Avin dari Kuala Lumpur. Roswi dari Medan. Saida dari Timur Tengah. Wah jauh nih. Ada Paracel. Ini babacin bukan sih, dari Lebak Bulus. Ada Christina Sudarmi, halo. Oke, ini dia Gelondongan Family. Nanes, Mama Yusuf, Juwita, Lingnur, Bella, Danang, Atin, ada Puji, Alda, Resti, ada juga Rere Mangong, ada siapa lagi nih? Matildis Ajul, halo. Ivon Firman, Marsi doang, ada Gita Ning, apa kabar? Ada Christine, ada Pesi, hai. Mbak Desu juga ada nih, ada Alia juga, Lingling, Mawar, ada JJJ, ada Rizal Hanafi, ada Nia, ada siapa nih? Vin Marga, hai. Gion Sanjaya,
Dan yang terakhir ada Faiz Nur. Thank you Mimin, thank you buat Cupers dari Mopi Lovers Glondongan yang selalu support kita. Thank you so much. Jangan lupa ya yang sudah Mimin sebutin tadi, di download, di follow semuanya pokoknya. Oke, kalau begitu saya Aminah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Siang.